Oke, assalamualaikum dulur-dulur subscriber. Kembali lagi bersama saya di YouTube Masuk Channel. Kali ini saya berada di Desa Rambi Buci ya, tepatnya di Kaliwining, Kecamatan Rambi Buci. Ini tepatnya di daerah pedesaan ya, itu dekat sawah-sawah kayak gini. Saya kesini di bukan cuma hanya berjalan ya, tapi ini di sini ke acaranya Tata Sound and Lighting ya, hajatan hor Tata Sound and Lighting Fit Karbala Lighting loh. Untuk Tata sendiri sekarang bawa 8 subwoofer ya, full lighting. Lightingnya pakai punya Karbala ya. Ada 6 beam. Dan parletnya gak tahu ini sih, masih belum dilihat loh. Itu lokasinya los ini ya, bisa parkoin nanti malam loh. Sini loh itu lokasinya, sampai ke sana ya. Untuk gensetnya pakai punya Awet Muda ya. Dan untuk spek-speknya punya Tata ini, yang satu box katanya pakai BNC ya, gak tahu yang BNC yang di mana ini. Dan yang lain ini full RCF lor, full RCF. Ini sudah ada pedal pentas ya, buat dancer, mungkin live dancer nanti malam lor. Monggo yang mau merapat langsung merapat di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Buci ya. Ada ini Tata Audio Sound and Lighting. Untuk boxnya ini mewah loh, boxnya ini yang baru kayaknya punya Tata ini ya, Tata Audio dari Kaliwining, sound anyar. Untuk linearnya loh, itu ada yang baru juga dari linearnya Tata ya. Kalau saya kemarin yang review ini cuma yang biasa-biasa saja, ini low-nya pakai yang baru, full RDW untuk low nya ya, sama middle nya high nya juga full RDW ya, 15 in sama 10 in. Untuk beam nya ini pakai 6 beam ya, parlet nya ada di atas ini yang kelihatan cuma 2 masih ditutup ya. Ada parlet nya juga, ada 6 parlet nya loh, yang di bawah masih belum dipasang ini, punya Tata. Oke, kita intip ke power nya ya. Ini untuk panggungnya, panggung dancernya nanti malam terus ready. Untuk gensetnya ini pakai yang 60 kVA punya Awet Muda. Untuk lokasi hajatannya di sini loh. Dan untuk power-powernya ini pakai ini ya, punya Tata ini. Pakai DB Audio yang FP18000 TT loh, dan SPL Audio yang FP18000 TT. Juga untuk powernya ini pakai yang Passlab NX20000 Pro. Ada 2 power ya. Dan ini ya, yang kemarin saya review nih, Hardwell nih. Yang Hardwell ini TD16000. Pas TD loh. Dan ada juga RX CA50 ya. Punya Tata ya. Untuk perkabelannya ini mewah, mending lur Tata sendiri. Untuk boxnya ini garapannya 7 custom speaker ya, ini garapannya Pak Emir ya, dan juga SSD Super Sound Davis ini yang 3-4 ini, sama yang ini juga Super Sound Davis. Yang 4 juga 7 custom speaker. Untuk acaranya nanti malam, dan kabel-kabelnya ini pakai loudspeaker kabel dan juga SPL ini. Ada kabel SPL-nya juga. Untuk ownernya ini, ownernya ini.
Gimana ini mas untuk acaranya mas? Untuk acara nanti insya Allah ada lesi dancernya satu. Jam berapa ini? 9. Ada dancernya loh satu. Jam 8:30. Mongko yang mau parkoy langsung merapat. Untuk Tata ini sendiri sudah lama apa gimana ini mas? Masih baru apa gimana ya? Baru 2016. 2016 ya. Tapi sudah mewah ini spek-speknya ini. Untuk spek-speknya ini yang subnya ini pakai apa ini mas? RCF ya? BNC 2. Yang mana yang BNC ini mas? Yang paling bawah. Yang paling bawah ya? Yang itu loh. Tuh, yang BNC ya. Untuk low mid-nya ini mas? Biasa SPL. Biasa SPL loh. Sama RDW ya? Iya, pulangnya gitu. Sama RDW loh. SPL sama RDW. SPL-nya ini yang pakai low apa? Gimana? Iya, pakai low. Yang dibuat low loh. Untuk SPL-nya ini, yang 15 ini. Untuk informasinya nanti malam. Oke mas, terima kasih untuk infonya ya. Kita ke aksesoris dulu. Ini untuk ownernya ini. Dengan mas siapa mas? Lupa mas? Tata. Mas Tata. Namanya sendiri lor yang dibuat nama sound systemnya. Mas Tata ini. Tata Audio Sound Electric. Kalau mau nyewa sound Tata langsung. Nih ke ownernya mas Tata. Di Desa Kaliwining, Kecamatan Rebi Puji. Di ke base camp. Di mana base campnya mas? Oh yang di sini nih, Kaliwining 4 ya? Iya. Untuk base game-nya SD, di dekatnya SD Kaliwining 4 loh. Langsung ini Mas Tata ini. Nanti kita kasih nomor teleponnya ya. Full parkoy jam 8:30. Ada dancernya loh. Kita kasih suaranya dulu ya mas. Kita kasih suaranya dulu. Ini sudah banyak pedagang. Masih belum bunyi untuk Tata. Untuk aksesorisnya ini pakai GT Lab. Yang berapa ini mas? GT Lab 16. GT Lab 16 ini lho. Kemarin sudah saya review, ada di video sebelumnya itu. Pas tangkapan dekor bareng Tata ini lho. Dan untuk aksesorisnya ini pakai RDW. Dan alesisnya ini untuk apa ini mas? Efek apa gimana? Efek sama modul drum. Efek sama modul drum lho. Dan microfab itu juga ada buat efek juga. Oke kita tunggu Jacksonnya ntar lagi lho. Masih belum dihidupin nih. Nunggu mas Tata ini nyetel lagunya ini. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe loh. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya untuk Tata Audio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.